Tukul Arwana hingga saat ini masih terus berjuang melawan penyakitnya. Seperti yang diketahui, Tukul Arwana tengah menderita sakit perdarahan otak. Di tengah sakitnya itu, beberapa kali beredar berita hoaks yang menyebut bahwa Tukul Arwana meninggal dunia. Belakangan ini baru diketahui bahwa yang meninggal dunia adalah Trisno Tutul alias Tukul Arwana KW. Vega Darwanti selaku sahabat dari Tukul Arwana menyayangkan banyaknya berita-berita hoaks yang hadir di tengah kondisi seperti ini. Jadi mohon untuk kalau bisa sih support lewat doa aja, jangan sampai ada berita-berita buruk. Ia berharap tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi di kemudian hari. Vega Darwanti khawatir dengan pihak keluarga Tukul Arwana jika masih ada berita-berita hoaks tersebut. Terlebih lagi Tukul Arwana masih memiliki anak-anak yang tentunya masih membutuhkan sosok orang tua. Kondisi kesehatan terkini dari seorang presenter sekaligus komedian Tukul Arwana cukup menyita perhatian publik. Seorang komedian yang dikenal sebagai penghibur penonton acara TV ini tiba-tiba harus berbaring di tempat tidur. Keseharian Tukul Arwana pun berubah total. Bahkan meski sudah melakukan operasi dan pengobatan lainnya, Tukul Arwana masih belum bisa pulih seperti biasanya, karena tak lagi bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tukul Arwana pun disebut-sebut hanya bisa mengingat-ingat masa kejayaannya melalui video-video show miliknya di YouTube. Kini setelah hampir berbulan-bulan jatuh sakit, Tukul Arwana mendadak mengutarakan permintaannya pada pihak keluarga. Permintaan tersebut bahkan digadang-gadang menjadi permintaan yang paling ingin diwujudkan oleh Tukul Arwana saat ini. Sebagaimana dilansir oleh media, kondisi Tukul masih drop, dan Tukul Arwana mendadak ingin satu permintaannya diwujudkan. Dikutip dari kanal YouTube Indosiar, manajer Tukul Arwana bernama Rizky Kimon menyebut presenter kondang tersebut sangat ingin pergi ke Semarang, meski keinginannya terbilang sederhana, sayangnya pihak keluarga kesulitan untuk mewujudkannya. Hal ini karena kondisi Tukul Arwana yang belum pulih betul. Apalagi Tukul Arwana juga masih harus melakukan berbagai terapi di Jakarta.